Terus, jadinya Gones, minuman tradisional, mantap sekali. Oke teman-teman, kita lihat caranya orang deres atau mengambil air lirah dari pohon aren. Pohon aren ini biasanya diambil airnya yang namanya nira atau bahasa Jawanya itu lahang. Setelah diambil, dia bisa diolah jadi minuman atau bisa jadi gula Jawa aren. Ini kebetulan pas ada bapak-bapak yang biasa ngambil air nira atau air lahang. Kalau orang sini nyebutnya deres. Sana kebab pinten dinten padhe. Oh. Niki menen. Monggo ngopas dari tong iki. Lahang nirah. Nirah nyebut. Nirah. Nek lahang ki opo, Bi? Nggo Jawa. Klopo. Oh, lahang. Lahang iki Jawa. Aja dicok mriku. Niki langsung di anu mboten ngono. Langsung mboten ngono. Langsung padha godhok. Oh, langsung godhok. Lah supaya to urang. Oh nggih. Wah. Kuwi nek tak mentep kan niku kan pun diguduk pun terus gedhis. Oh. Ini apa jenenge, Mas? Gones. Gones. As. Nira atau lahang yang sudah digodok terus dicampur dengan air. Air matang, tremos. Oh, dicampur air matang. Bisa nih. Nyobai sing original. Nira kecut-kecut ini apa jenenge? Bismillahirrahmanirrahim. Mantep be kembali. Kenapa? Ini ke es batu Pak. Seger. Es batu. Ini Gones yang sudah di sudah diolah sama air godok jadinya minuman Gones khas lurah. Bismillahirrahmanirrahim. Manis. Ini kan manis kayak santen ya. Kayak udang gula tapi gulanya kan gula Jawa sih, ora tengi. Ora santen to.
gula Jawa. Maksudnya gula Jawa yang tukunin yang pasar kaya rasanya sebeda campuran rata-rata Gones, minuman khas di lurah. Mantap, harus coba. Alhamdulillah. Nah, mriki sing original pinten? Sekilo. Sing cair. Mboten sing cair, sing pun dados cetakan nggih. Nggih, nggih. Nggih, gula gula Jawa. Gula sing ori. Gula. Setelah mendengarkan beberapa penjelasan dari Bapak yang mengambil air nira tadi, salah satu dari kami yakni Bapak Holyfield, seorang anggota kepolisian yang kebetulan bersama kami jalan-jalan di Desa Selurah, berminat untuk membeli air nira yang sudah dimasak, yakni menjadi gula Jawa cair. Nyobain minuman tradisional khas Desa Selurah, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang. Kalau di tempat saya ini yang mentah namanya wedang lahang atau bahasa Indonesia nira. Nira. Ya, ini air dari pohon aren. Di cara bahasa Jawa dideres ini di apa sini bahasa Indonesia nih. Deres. Ya sejenis kayak minuman legen, cuma kalau legen itu kan dari pohon siwalan, kalau ini dari aren. Nah, kalau ini kalau digodok kemudian campur air direbus jadinya gones, minuman tradisional. Mantap sekali. Kemudian kalau diolah lagi, diaduk terus, dia jadi gula Jawa, tapi gula Jawa ori yang belum dicampur ini. Sekilonya di sini bisa jual 25. Tapi kalau sudah ditengkulak bisa 30 lebih, 30 ke atas. Kalau yang beredar di pasar-pasar itu bisa murah, itu biasanya sudah campuran ya, enggak original dari air nira. Harus coba, sahabat-sahabat. Oh. Nggih. Iki kok dadi seneng, Mas.